kita tidak tahu bahwa kemudian Latun Choko Wojawole dia akan menjadi pemimpin. Menjadi pemimpin. Menjadi orang besar bahkan gitu, betul, ya. Betul, betul. Selama Betran membawakan lagu ini, banyak orang menangis, sedih. Iya. Ya, kira-kira apa sebenarnya yang menginspirasi Om Felix untuk menciptakan lagu ini? Nah, begini, waktu itu kita pekan rekaman di Studio Matahari. Studio Matahari. Matahari. Ya. Nah, orang sukses itu datang. Dia bilang gini, coba Pak Felix ciptakan lagu tentang orang-orang terbuang. Pemimpin-pemimpin besar dalam kitab suci adalah orang-orang terbuang. Orang-orang terbuang. Musa. Musa. Ya. Siapa lagi, dia sebut Rasa Gaspar, siapa lagi? Saya belum baca baik itu tentang itu, tapi ya benar juga ya. Orang yang keluarganya tidak jelas gitu. Bahkan tidak diperhatikan. Tapi dia menjadi pemimpin besar. Nah, waktu itu saya pulang saya coba langsung garap itu lagu. Tapi memang situasi pada saat itu adalah situasi di mana terjadi abortus di mana-mana. Abortus di mana-mana ya. Lagi sosialisasi, jangan melakukan itu. Dan juga kalau dihubungkan juga ada banyak anak-anak kita yang terlantar. Gitu. Terlantar, betul-betul. Ya sebenarnya bukan tidak berorang tua ya. Lebih kepada ditelantarkan. Ditelantarkan. Orang tuanya ada. Orang tua ada, tapi krisis perhatian, tidak memberikan perhatian lebih kepada anak. Baik itu berkaitan dengan hidupnya maupun juga dia punya pendidikan. Betul, betul. Ya kita lihat waktu itu ya, di pasar saja itu banyak anak-anak yang tidak pergi sekolah tapi keliling-keliling menjual. Kita jual ikan. Iya. Jual apa? Iya. Ya. Padahal belum cukup umur. Iya, iya. Dipekerjakan belum punya usia yang cukup, bukan usia pekerja. Iya. Jadi inspirasi utama seperti itu. Lalu saya ciptakan kembali 15 menit ya seperti itu jam-jam 2-3 saya bikin itu lagu. Inspirasi itu mengalir saja. Ilham mau datang gitu. Seperti ini kalimatnya. Susah. Bukannya tanpa lewat permenungan panjang berhari-hari berbulan-bulan. Tidak. Tidak ya. Nah, tidak. Pada hari yang sama saya buat itu lagu. Itu ungkapan kesedihan, kemudian ya. Tapi dia juga marah itu. Ya ya. Rilatung gak pelatung. Ribojak kemudian. Oke. Dan Om Felix, sepintas lagu ini memang sangat syarat dengan pesan bagi keluarga broken home atau keluarga yang terpecah belah, keluarga yang diambang kehancuran. Kira-kira sebagai seorang bapak, apa pesan dari Om Felix terhadap keluarga ya, terutama keluarga kecil yang baru memulai kehidupan berumah tangga, Om? Iya, sebenarnya inti dari lagu itu bertanggung jawab terhadap keputusan, terhadap tindakan yang kita ambil, yang kita buat. Kalau dilihat di situ lagu itu berlatung gok latung berwajah kuat. Betul, betul. Aram latung coko cebojo boleh. Cebojo boleh. Iya. Jadi jangan karena contoh saja ya, jangan karena anak ini lahir cacat misalnya. Iya. Atau karena kehidupan keluarga kita, ekonomi kita berantakan. Atau misalnya problem-problem lain sampai kita tidak memberikan perhatian kepada anak itu. Betul, betul. Iya, anak itu. Kita tidak tahu bahwa kemudian Latun Choko Wojawole dia akan menjadi pemimpin menjadi orang besar bahkan gitu, betul, ya betul. Orang sukses kita tidak pernah tahu
Makanya dalam lagu juga itu dikatakan Only Man Morin Mosede. Jadi hidup kita itu ada di tangan Tuhan. Jadi sebagai keluarga kecil, sebagai keluarga kita ini kan penerusan penciptaan Allah, ya kan? Nah, oleh karena itu kita juga harus memberikan perhatian khusus terhadap keluarga itu sendiri. Keluarga sendiri. Ya. Jadi kita jangan anggap remeh terhadap hal-hal seperti itu. Okay.